Teman-teman, selamat datang kembali di pecinta bonsai kelapa. Sekarang saya membagikan video cara membuat bonsai kelapa mami. Saya punya bahan seperti ini ya teman-teman, untuk dijadikan bonsai kelapa mami. Karena batok kelapanya ini pecah ya teman-teman. Sebelum lanjut ke proses pembuatannya, jangan lupa dukung channel ini agar cepat berkembang dengan cara like, share, komen, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan update-update video terbaru dari saya. Langsung saja ke proses pembuatannya. Kita potong ya teman-teman. Media yang saya pakai untuk buatan bonsai kelapa mami, tanah bercampur dengan pasir ya teman-teman.
Jadinya teman-teman bonsai klotom ini ya.
menggunakan bonsai kelapa mame dari saya. Semoga berguna dan bermanfaat.